Saya jemput Yang Berhormat Dungun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ja'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Yang bermaksud, dia Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan negara Mesir, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang bijak menguruskannya dan memiliki pengetahuan. Ayat 55 surah Yusuf. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar yang melibatkan akta menguntukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan sebagaimana yang telah diperuntukkan. Bagi membahaskan perkara dasar ini, saya ingin untuk kita semua mengimbas kembali selepas beberapa minggu yang penuh dengan kekalutan, debaran dan teka-teki. Akhirnya pada 10 Mac 2020 terbentuk Kerajaan Baru Malaysia Perikatan Nasional. Kabinet Perikatan Nasional yang terdiri daripada 31 menteri dan 38 timbalan menteri, 5 menteri dan 4 timbalan menteri wanita, yang jumlah peratusannya adalah 14.3%, tidak mencapai sasaran 30% dari jumlah yang telah diputuskan pada asas dasarnya memenuhi 30% kehendak supaya menteri-menteri wanita atau timbalan-timbalan menterinya mencapai sasaran ini. Maka saya harapkan supaya apapun pada masa-masa yang akan datang, kabinet di peringkat kerajaan persekutuan ini mestilah mencapai tahap 30% dari jawatan menteri dan timbalan menteri terdiri dari kalangan wanita. Yang kedua, kehendak rakyat kepada menteri-menteri ini ialah supaya dapat menyelesaikan masalah mereka. Walaupun dengan kekangan keuangan yang ada, dibebani dengan jumlah hutang, kekurangan perolehan dari aset-aset strategik serta entiti perniagaan dan pelaburan yang telah banyak dijual, tugas menteri-menteri Kerajaan Perikatan Nasional ini menjadi lebih mencabar. Ditambah pula kekurangan pendapatan yang diperolehi daripada hasil-hasil cukai serta kehilangan pelaburan asing dan negara asing menghentikan pengimportan, maka kekangan kepada tambahan hasil negara berlaku, maka kekangan kepada pelaksanaan dan pencapaian yang ingin untuk dilaksanakan oleh menteri-menteri di bawah Kerajaan Perikatan Nasional ini tetap mesti diberikan perhatian dan tumpuan kepada masalah-masalah utama rakyat. Yang ketiga, kesan akibat COVID-19. Rakyat yang kehilangan kerja jangan sekali-kali dilupakan. Harap kerajaan memberi penumpuan kepada penyelesaian permasalahan mereka. Kerangka-kerangka penyelesaian segera dan jangka panjang mestilah diurus dengan baik supaya permasalahan mereka apabila selesai
pandemik COVID-19 ini dapat diuruskan dengan baik. Kabinet yang diharapkan sebagai penyampai perkhidmatan yang lebih fokus, cekap dan peduli rakyat. Menteri-menteri yang mesti deliver the message dengan izin yang dipertua melalui peruntukan-peruntukan yang disediakan. Jangan timbulkan isu-isu yang menimbulkan keresahan rakyat seperti isu ISED, penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong, penghinaan terhadap raja-raja, memperlekehkan agama, menimbulkan isu-isu keresahan kaum dan lain-lain. Kerana fokus kepada keanggotaan kabinet mestilah ditonjolkan dalam bentuk keserasian, suasana kerja yang memungkinkan mereka dilihat untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Oleh itu, komunikasi dan koordinasi di antara kementerian mesti dilihat tersusun dan berkesan supaya sinergi dan penyelarasan dilihat mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Menteri-menteri dalam Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional ini mesti benar-benar berfungsi serta dapat menyampaikan perkhidmatan. Menteri Kabinet yang berfokus dan berkhidmat untuk rakyat. Oleh itu, selepas pembentukan kementerian-kementerian baru, maka peruntukan-peruntukan penyelarasan bersesuaian dengan fungsi-fungsi kementerian. Maka saya mengharapkan menteri-menteri membantu Yang Amat Berhormat Paguh dalam melaksanakan tanggungjawab walaupun berhadapan dengan cabaran-cabaran sukar khususnya semasa COVID-19 ini. Walk the talk dengan izin Yang di-Pertua supaya rakyat merasa aman dengan usaha-usaha kerajaan yang ada. Saya juga memohon supaya menteri-menteri yang ada ini dapat memenuhi moto Cabinet that delivers dengan izin Yang di-Pertua. Kerana yang pertama, rakyat memerhati dan melihat apakah usaha-usaha kerajaan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Yang kedua, dunia juga sedang memerhatikan adakah dengan kerajaan baru Perikatan Nasional ini mendapat hasil yang terbaik bagi memperbetulkan semula landasan negara kita. Oleh itu diharapkan menteri-menteri dapat melaksanakan tanggungjawab untuk kepentingan negara dan rakyat. Saya mengharapkan supaya fokus kerajaan mestilah benar-benar diberikan perhatian kepada fokus-fokus kepentingan utama rakyat. Yang pertama ialah basmi kemiskinan. Ini adalah penting kerana rakyat kita yang berada di peringkat yang paling bawah dalam struktur sebuah pemerintahan, kita memilih bahawa rakyat di peringkat yang paling bawahlah yang mengundi dan memilih kita. Apa pun yang berlaku, berikan perhatian kepada hal-hal yang melibatkan kemiskinan rakyat. Kerana kesan daripada apa yang kita laksanakan ini, ia memungkinkan kita untuk mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keutamaan kepada kepentingan rakyat inilah saya teringat kepada satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, himpunkan aku dalam kalangan orang-orang yang miskin. Dengan makna sentiasa memberikan perhatian kepada soal-soal kepentingan mereka, menyelesaikan permasalahan mereka, merasa denyut nadi mereka, supaya kita dapat melihat kepada fokus-fokus kementerian yang baru ini dapat menyelesaikan apa yang diperlukan dari hal-hal yang melibatkan kemiskinan rakyat. Yang kedua, fokuskan juga
kepada pembangunan generasi X, yakni generasi millennials, yang dari umur kelahiran 1981 hingga 1992 dibandingkan dengan tahun 2020 ini, iaitu berumur di antara 26 tahun hingga 40 tahun. Fokuskan kepada kepentingan pembangunan generasi ini kerana sebahagian mereka berada pada generasi yang menghadapi cabaran-cabaran yang sangat hebat. Keperluan-keperluan dalam masa mereka melalui suasana ini mesti kita berikan perhatian kepada penyelesaian permasalahan mereka supaya mereka dapat menjadi generasi yang akan mengganti kepimpinan negara pada masa yang akan datang. Jika rosak generasi ini, maka rosaklah negara pada masa akan datang. Jika baik generasi ini, maka baiklah negara ini pada masa akan datang kerana kepimpinan akan terlahir dari generasi ini. Fokuskan juga, Datuk Seri Yang Dipertua, kepada orang-orang asal dan juga kaum pribumi dan juga bumi putera. Pastikan fokus kerajaan diberikan kepada perhatian daripada kumpulan yang sangat utama dalam soal yang melibatkan hubungan antara kaum ini. Fokuskan juga kepada usaha-usaha keusahawanan yang melibatkan kepentingan daripada apa yang sedang dilalui oleh mereka sekarang ini dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Maka mesti ada strategi-strategi yang jelas supaya kita laksanakan tugasan untuk membawa mereka ke arah pembaik pulihan selepas daripada selesainya COVID-19. Rangka-rangka yang perlu itu mestilah sentiasa dirancangkan supaya akhirnya apabila selesai sahaja pandemik COVID-19, kita boleh mula kepada pelaksanaan dari kerangka-kerangka yang dirancang dan dicadang. Kemudian pelaksanaan dasar-dasar sosial negara mesti juga dilihat. Fokuskan kepada kesihatan-kesihatan rakyat dan juga pendidikan-pendidikan rakyat. Dan akhirnya, dalam perkara spesifik yang saya sangat pohon, iaitulah berkait dengan satu isu yang melibatkan para pendidik yang mempunyai PhD, yang mengajar di sekolah sebagai guru-guru biasa tanpa kenaikan grade dan pangkat. Sedangkan mereka telah berkorban untuk menyambung pelajaran dari peringkat master hingga PhD dengan membuat pinjaman puluhan ribu ringgit demi menyahut seruan supaya para pendidik menyambung pengajian. Tetapi setelah lulus, mereka tidak mendapat sebarang imbuhan sama ada kenaikan pangkat ataupun grade. Saya pohon pihak kerajaan melihat perkara ini dan memberikan perhatian serius kepada apa yang dibangkitkan. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Berhormat.